Oke, halo semua, balik lagi dengan Sotazer ID dan kali ini aku mainin game Boku no Hero Academia atau My Hero Academia The Strongest Hero ya. Sayang sekali untuk game ini masih berbahasa Cina dan belum tersedia versi globalnya. Jadi kalau misalkan kalian mencarinya di Play Store tentu saja belum ada ya. Dan permainannya seperti ini ya, open world dan bisa menjelajahi kota yang ada di sini, baik itu masuk toko, stasiun, kemudian melakukan misi-misi kecil dan juga bertarung, bertemu karakter lain ya atau player lain di sini ya, bebas. Dan kalian bisa menjelajahi kota ini sesuka kalian. Oke, sekarang kita coba melaksanakan satu misi ya dengan cara mengeklik tulisan yang ada di bawah peta yang ini. Dan otomatis karakter ini akan ternavigasi menuju ke lokasi yang dimaksud. Oke, kita tunggu sampai menuju ke lokasi ya. Oh ya, untuk karakternya sendiri ada banyak sekali ya. Di sini ada Kaminari Denke, Izuku Midoriya, terus Kirishima Eiji, Todoroki Soto. Ini siapa? Lupa namanya. Tokoyami Fumikage. Kemudian ada ayahnya Todoroki Soto ya, Endeavor. Terus kemudian yang paling kanan ada Yaoyorozu Momo. Namanya. Kemudian di sebelah kanannya ada All Might, terus ini Stain ya musuhnya. Kemudian ada Sota siapa ini? Aizawa Sota. Kemudian ada lagi Bakugo, terus Mineta, Ida, Ochacho, terus siapa ini yang Ojiro Machiro ya, seperti itu. Kemudian ini ada Asui. Oke. Okay. Enggak apa semua karakter ya. Ya, di sini kita akan melaksanakan misi dari salah satu teman kita, yaitu ini namanya juga lupa siapa. Oke, langsung aja next ya. Misi apa yang akan kamu berikan kepadaku? Oke, sepertinya ada sebuah kejahatan yang terjadi di kota ya, dan kita disuruh untuk menyelesaikan misi. Di sini aku sudah membuka karakter ini ya, tiga karakter ya, yang aku sebutin tadi ada Kaminari Denki, Kirishima, terus kemudian Midoriya. Langsung saja kita play ya. Oke. Oke, langsung berangkat. Untuk gamenya sendiri memiliki ukuran yang cukup besar, sekitar 7GB. Jadi di awal download itu kalian download game sebesar 2,6GB kalau nggak salah. Terus kemudian nanti ketika dibuka akan download data lagi sekitar 4GB lah. Jadi totalnya sekitar 7GB. Oke, langsung saja. Ayo skip ya, langsung main, langsung gelut, langsung barbar, langsung kalahin musuh dengan cepat. Oke, ini adalah jatahnya si Kirishima ya, buat mengatasi tempat ini. Nanti kita otomatis juga bisa menggunakan Deku sama Kaminari. Oke, musuhnya adalah robot-robot yang mengacau kota dan menghancurkan mobil-mobil yang ada di jalan. Oke, kita hajar langsung. Oke, sundul ya. Ini karena bodinya, apa kemampuannya adalah membuat body bisa mengeras ya, sekeras kayu ya ini. Jadi kemampuannya harus dihantamkan seperti ini. Jarak dekat ini ya guys ya. Iya, mati satu kau. Hajar terus Kirishima. Kemana tuh? Kemana kau? Oh, ternyata menghilang. Kita aktifkan kemampuannya. Hajar terus. Untuk yang bagian kanan ini ada basic attack, kemudian heavy attack ya. Jadi ada serangan ringan yang seperti ini, kemudian yang di pojok kanan bawah itu serangan berat seperti ini. Nah, itu serangan berat, kemudian yang di atasnya serangan ringan, ini adalah skill-skill yang dimiliki. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Terus untuk yang gambar kayak orang ngedes itu buat ngindar seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ini adalah tombol spesial apabila berhasil menghindari serangan musuh. Oke, kemudian yang ini yang paling kiri bawah ya, ini untuk mengaktifkan kayak booster lah seperti ini. Nah, semakin memerah ini untuk karakternya.
Tiap karakter punya posternya sendiri ya. Kalau Kaminari ya kuning, kalau Deku ya hijau, one for all-nya itu. Terus kemudian yang atas kanan paling ini ya, itu adalah ibaratnya ultimate lah atau powernya. Kita coba ya. Nah seperti ini. Oke, cotos sampai hancur. Oke, sudah selesai kah? Oh belum, masih ada musuh. Mana ini, mana mah? Oh di atas, kita hampiri. Ini gimana ini? Eh turun deh. Ayo sini loh, gelut jarak dekat sini. Oke. Putar-putar, sundul. Oke, selesai. Oh masih muncul satu lagi. Wah pantesan ini pakai Kirishima ya, karena musuhnya terbuat dari besi ini ya tubuhnya. Jadi harus sama-sama kerasnya biar damage-nya itu kerasa ini. Kau menembakku dengan laser, nggak bakal terasa lah. Oke, jadi ini musuhnya cukup berat guys. Jadi harus sering-sering menghindar karena attack-nya itu cukup damage-nya cukup besar ya. Dan ini masih aku belum tahu cara mengisi nyawanya gimana guys ya. Jadi kita harus menghemat HP ya biar nggak berkurang dengan cepat. Oke, menghindar. Oke, dapat. Pusing dia guys ya, pusing. Jadi kalau musuhnya mengeluarkan skill, kita harus ngedas menghindar guys. Jadi ada tombol spesial gitu guys yang muncul nantinya. Oke, hajar terus. Otokodage. Mampus kau. 1000 damage guys. Oke, tinggal dikit kita menang. Sundul. Oh, nggak kena. Oh, setiap mengalahkan musuh ya otomatis dapat tambahan nyawa. Sundul. Oke, masih ada satu lagi di sana. Oke, sini kau. Putar-putar. Sundul. Iya. Mantap jiwa. Ini hero-nya enak banget kalau dipakai melawan musuh yang gaya bertarungnya gaya apa, jarak dekat guys. Jadi memang khusus jarak dekat pakai Kirishima. Oke, lanjut ke tempat selanjutnya. Masih tetap pakai Kirishima kah? Oke, hajar terus ya sampai habis. Oke, sekarang kita pakai Deku ternyata ya. Oke, langsung cus ke lokasi aja ya. Dan ini navigasinya otomatis, jadi dia berjalan sendiri ke lokasi. Oke, sudah sampai lokasi. Oke, jatahnya Deku ini. Woi, sama-sama mesin ini. Tapi karena kita punya one for all ya kemampuannya. Oke, apa ini? Oke, nggak paham. Langsung aja kita gelut. Ayo Deku, hajar. Oke, thank you Kaminari sudah mau bantu. Awas, 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 awas. Awas, menghindar, awas. Kita sentil. Iya. Nggak ada efek nih, guys. Gila. Oke, one for all aktif. Hajar terus. Gila, nyawanya ada 4 ya, guys, ya. Gila. Sentil lagi. Awas, kita menghindar. Menghindar. Oke, dia lengah. Bisa, kalau musuh bisa diangkat ke atas itu tandanya pertahanannya sedang lemah guys. Kalau nggak bisa diangkat ya. Oke, kita jotos aja guys ya, ultimate nih guys. Smash. Tembus kau sampai ke belakang loh. Oke, mati satu ya ini. Mantap jiwa. Hajar satunya. Tembak. Oke. Oke, nggak kena.
Angkat. Bagus sekali. Hajar lagi. Terus. Oke, kita sentil, kita sentil. Iya. Angkat lagi. Mantap. Combo, combo. Oke, sekarang waktunya ultimate. Hancur kau. Gila, dia pas bertahan, guys. Jadi kurang begitu mengena ini. Tinggal dikit. Imada. Oke, hancur satu. Gila, muncul berapa ini? Oke, sabar. Awas. Dapat. Oke, dapat. Sentil. Gila, ultimate. Oke, masih hidup kah? Gila, masih hidup. Nyawanya ada 4, guys. Sabar. Awas. Awas. Astaga, kemana sih ini kameranya? Oke, smash lagi. Sampai jebol. Gila, dia bertahan lagi. Gila. GG juga ini musuhnya, guys, ya. Oke. Full con. Oh iya, ini berapa persen ya yang dipakai ya? Coba yang dipakai 1000%. Wah, bisa langsung modar nih musuh-musuhnya. Imada, ayo. Angkat lagi. Us. Gila, ini. Wah, gila, guys. Kualan, guys. Lihatlah, nyawanya Deku tinggal sedikit, guys. Astaga. Oh, ini ada tombol apa ini? Oke, dia pusing, guys. Oh, gitu pertahanannya. Pertahanannya lemah, guys. Kenapa nggak dari tadi ya? Awas. Oke, kenapa nggak dari tadi ya? Konyol banget dah gua. Oke, jadi pakai tombol yang ada di tower tadi buat melemahkan pertahanan. Aduh, nggak ngerti, guys, ya. Pakai bahasa Cina, nggak ngerti, guys, fungsi dari menara tadi apa. Aduh, maklum, guys, cupu ya gini, guys. Oke, sekarang pakai Kaminari. Ini dia, guys, keren ini, guys, skillnya, guys. Oke, kita sudah sampai. Oke, robot lagi kah musuhnya? Oke. Kalau Kaminari ini mainnya jarak jauh ya, guys, ya. Keren ini, guys. Oke, bantai aja. Apa nih? Oke. Tidak semudah itu kau mendekatiku. Keren ini, guys. Sumpah keren nih. Padahal karakter pembantu kan ini. Bisa keren kayak gini skillnya. Lihatlah. Oke. Easy. Entah kenapa aku lebih suka Kaminari, guys, daripada Deku, guys. Dia bisa jarak jauh gitu, guys, ya. Bertahan aja sekuatmu, tembus. Ini listrik, nggak semudah itu kamu tangkis. Oke, kita dekati, guys. Kita aktifkan skill ini, meledak kau. Terus untuk ultimate-nya nanti ya, guys, ya. Kalau bos besarnya sudah muncul. Keren, guys, ultimate-nya. Ledakan besar ini. Oke, mental sana loh. Oke, kita ngindar. Terima kasih Kirishima udah mau bantu. Oke, ajar terus. Oke ya, sekali pakai ya ultimate-nya ya, biar tahu kalian seperti ini. Yihi. Sudah dipastikan mampus ini musuhnya. Aduh. Ya, error. Tapi nggak masalah, guys, tetap bisa gerak kok. Meskipun setelah ultimate dia itu error ya, guys, ya. Kayak di animenya itu error. Oke, ini bosnya nggak masalah. Ini damage-nya gede nih listrik ini. Eits, kita ngindar, guys. Easy.
nembak kemana kawan, nembak kemana, eits kita ngindar, easy kawan, eits kita aktifkan kecepatan, oke, okay. Aduh, oke, okay, kita aktifkan jarak dekatnya, tembak guys, tembak, easy, dikit lagi, easy, kita ngindar, awas. Oke, okay, ultimate, mantap jiwa. Bye-bye, mesin. Oke, okay, error. Astaga, damage-nya nol. Nggak kena, guys. Gila, rugi dong. Gimana sih? Nggak di-lock ya tadi ya. Nggak ngincer. Awas. Oke, okay, nggak kena. Macam-macam kau sama listrik, yo, ya. Oke, hajar terus. Terima kasih Kirishima udah mau bantu. Terus hajar terus. Oke, guys. Nyawanya masih penuh ini, guys, ya. Gila, ini GG banget loh padahal karakter pembantu kan ini. Aduh, kurang dekat. Sorry, lupa. Itu untuk yang skill nomor berapa itu? Nomor 2 itu khusus jarak dekat, guys, ya. Oke, kita skill lagi. Jarak dekat ya guys ya, kita ultimate. Oke, mampus kau, berapakah damage-nya? Sampai 1000 enggak nih? Oke, enggak sampai 1000. Gila, pertahanannya kuat banget ini. Kita ngindar. Astaga, oke bisa. Untung ada skill pasif ya guys ya. Kita ngindar. Kita ngindar sini loh sayang. Oke, jarak dekat. Oke, siap. Lebih seru pakai Kaminari lah daripada si Deku atau si Kirishima ya guys ya. Karena Kaminari ini jarak jauh guys, terus listriknya itu efeknya duar gitu. Keren lah. Oke, misinya. Oke, terakhir melawan si bos dan pakai siapakah? Pakai si Deku. Oke. Semoga aja si Deku enggak kewalahan ya ini ya. Tadi kan karena nggak tahu harus mencet si apa towernya itu buat ngilangin pertahanan. Oke. What? Jadi musuh kita adalah si Kacan. Oke, musuh kita adalah Kacan. Pantesan pakai Deku ya buat ngelawan ya. Oke, terserah lo mau ngomong apa lo ya. Sini kau, ayo. Kita gelut ya, kita selesaikan perselisihan di antara kita. Tembak, ayo. Gila guys, wow. Itu nyawa apa nyawa kali 10? Beneran tuh. Sini kau, oke. Kok nggak kerasa gitu ya? Tembak. Iya. Ngindar. Ya loh, nggak ngefek gitu loh. Gila apa ini? Masa dipukulin nggak ngefek nih orang? Nggak ngefek ya? Terus cara ngalainya gimana? Oke, kita power ya guys ya. Ultimate. Iki loh. What? Yang bener aja bos, nggak ngefek bos. Oke, terus ajar aja lah ketutupan api. Woi, gila apa? Nggak ngefek lah guys. Oke guys, nah pertahanan sedang ini lengah, kita tembak ya guys ya, terus mumpung pertahanan sedang lemah ini, hajar terus. Oke, gila, GG ini luar biasa, nggak ngefek lo, lihat lah kita bisa apain nanti. Kan, astaga, ini terlalu GG nih Kacan ini. Kan mati.
What? Kali 10 nyawanya dan pertahanannya. Gila, guys, guys. Gak bisa dikalahin dengan mudah ini. Oke, sekali lagi kah? Oke, coba ya. Berarti kita harus pandai-pandai menghindar nih, guys, ya. Karena pertahanannya itu harus kita hancurkan dulu biar biar dia proteksinya lengah dan kita hajar habis-habisan ya, guys, ya. Oke, guys, kita menghindar dulu, guys. Menghindar terus. Menghindar terus. Oke, dia punya pertahanan ya, guys, ya. Oke, dapat. Awas, oke. Awas. Oke, guys, kita jangan asal pencet skill ya, guys, ya. Kita harus mencari posisi yang tepat ini, guys. Oke. Oke, dapat. Skill pasifnya Deku ini bikin musuh terlihat lemot, guys. Jadi kayak slow motion gitu. Awas, awas, awas. 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 Oke. Ngincar kemana? Mampus. Gila kan? Berarti harus pas lengah ini, guys, ya. Nah, seperti ini, guys. Hajar terus lah. Awas, ngindar, ngindar, ngindar. Ngindar, ngindar. Oke, dapat, dapat. Nah, gini, lengah kau. Terus, hajar terus. Terus, wah, ini ultimate-nya pas belum aktif nih. Tembak. Oke, terus. Jangan kasih kendor. Mumpung. Aduh. Sudah aktif, guys. Jadi enggak mempan ini kalau di ultimate, guys. Harus ngindar, harus ngindar, harus ngindar. Ngindar, 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 ngindar. 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 Astaga naga. Gimana sih, Deku? Kamu kok lengah gini? Oke, ngindar lagi. Kita tunggu dia melancarkan serangan. Ngindar lagi. Oke, dapat. Jadi skill pasifnya ini aktif ketika kita berhasil menghindari serangannya si Bakugo ini, guys, ya. Ngindar, 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 ngindar. Sabar, 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 sabar. Nembak kemana, bos? Oke, berhasil. Hajar lagi. Oke, ngindar. Ngindar. Oke, dapat. Oke, nggak dapat. Kirain dapat. Awas, itu jarak dekat ya, guys, ya. Ngindar, ngindar. Ngindar. Astaga, ngindar, ngindar, ngindar. Oke, dapat. Hajar terus. Aduh, belum hafal sih skillnya ini gimana sih Bakugo ini, kapan harus ngindari. Awas. Awas. Oke, berhasil, dapat. Hajar terus. Ngindar, ngindar. Oke. Kita ultimate, guys. Mampus. Hajar lagi, guys. Pertarungan yang panjang ini, guys, ya. Selesai bertanding dengan awas ngindar. Oke, dapat. Selesai bertarung dengan Bakugo ini selesai, guys, videonya. Aduh, gila, guys. Bikin capek nih, guys. Oke, ngindar. Ngindar. Oke, nggak kena. Aku sudah mulai terbiasa dengan skillmu. Mau kemana? Kasih ledakan. Nggak kena dong.
Oke, kenapa ini? Waktunya habis. Oke, dapat. Oke. Kalau waktunya habis, kenapa? Oke. Oke, kalau waktunya habis. Oh, nyawaku berkurang-berkurang, guys. Kenapa ini? What? Kok gitu? Kapan terus menangnya ini, guys, ya? Oke, guys. Aduh, guys. Aku putus asa, guys. Oke, guys. Mungkin harus meningkatkan level karakternya dulu, ya, guys, ya. Sebelum melawan Bakugo. Jadi, nah, ini sepertinya ada perintah buat ningkatin kemampuan dengan cara berolahraga, ya. Atau dengan yang lainnya. Oke, coba kita keluar ya guys ya. Gak mempan aku lawan Bakugo ini guys ya. Jadi keterangannya itu kasih petunjuk dong, harus berapa gitu CP-nya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini ya video kali ini. Dan maaf banget kalau gagal ya melawan Bakugo. Gila guys, kuat banget dia guys ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.